sing mesti tiyang iki sejatine badhe berkara tapi dipun dipaksakaken dening Allah. Terus sing menurut catatane jajane wong iki bakal berkara. Maka di bulan suci ini di hari-hari yang terakhir Ramadan ini Allah memerdekakan di dalam setiap jam baik siang maupun malam minggu 600.000 tiang diberdekakan sholat sing mesti ini berdekakan singkat dawuh mari diri malam Lailatul Qadar itu sangat kalemah
Nek pasti tanggal itu nih kurban pasti pok dari rata pok dari menuju tanggal itu. Nah menawi itu merahasiakan ini berarti nek menawi tiang itu ibadah tapi dia mulai makan si jiwa mantan sampai makan telur bulur, insya Allah mesti menangi Ramadan. Butuh pasang kopi, jadi mesti menangi Ramadan. Jadi ini ulama diberhasilkan dari Allah SWT. Iku sama kata ini tiang yang diberdekah masyarakat Allah yang mestinya mampu masuk neraka di malam Lailatul Qadar dibebaskan oleh Allah tidak masuk neraka. Wa yaumil fitri lan bisa nekatan malam dina riyaya fitrah malam riyoyo iku yang iku Gusti Allah merdekakan membebaskan biadati man'ataqa fi syahri wa lailatul qadar. Allah akan membebaskan sejumlah orang yang sudah dibebaskan mulai malam pertama ditambah malam lailatul qadar. Berarti kakak sama niku dengan dipun dibasakan dari Allah SWT. Dan itu sinten sing dibebaskan Allah sakan rokok itu sing jatai pun rokok terus kasih do itu sinten gen sinten yang emang mansona mahona iman anfar disaban yukil lakum antafat dan amin dihi sokong sing kosong ini
Iki Kanjeng Nabi niki kok maos donga. Dongane niku namung amin. Amin. Amin kaping 3. Dados Kanjeng Nabi niki maos amin kaping 3 nalika munggah dhateng mimbar. Barang sasampunipun khotbah, Anas bin Malik niki matur dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula ningali dhateng panjenengan nalika minggah dhateng mimbar kula maos amin nangkes kaping 3. Niki wonten napa kanjeng Nabi? Bapa Kanjeng Nabi dawuh kula Kanjeng Nabi dawuh atani Jabrolin. Aku ditekani malaikat Jibril. Dados aku mau ditekani malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bapakna mongko dawuh sapa Jibril ditekani malaikat Jibril iku dawuh ya Muhammad Muhammad man adraka syahrul ramadan walam yasum ila akhirih walam yufar lahu dahrana fa abada Allah minha fa qulu Muhammad. Sapa wonge sing menangi bulan Ramadan? Niki dawuhe malaikat Jibril. Sapa wonge sing menangi bulan Ramadan tapi gak gelem poso? Wis ana bulan Ramadan tapi sing gak gelem poso. Ila akhiri sampe akhir Ramadan wis ora tau poso. Walam yufarlan. Wong sing ngono iku gak bisa. Dan ini miskatnya sepuluh dakwalan menanggung-menanggung fa'amah dan Allah memindah mukong-mukong Allah kedono sirokabah sotokong ikhman mongkongan nyerapi terus dapat amin. Dan das malaikat Jibril dawe jatuh menambah-menambah nekapan menanggung menanggung Ramadan tapi dia enggak tahu kosong sampai akhir Ramadan atau kosong belas. Mari kita Gusti Allah tanya kepada kita. Dan kau ini di lupa kontrakan Gusti Allah. Moga-moga sampeyan umat sampeyan kafe juga loyo sapa pompoyo. Moga kaya lagi jauh amin. Di amin. Dados tiang sing menangi Ramadan tapi kadal poso ya bakal ati sepuro dosane ya ta. Nah lha sak sepuro dosane dene apa ya gak mungkin dibebasno sapa terangane Gusti Allah. Mulane aku ya bisa pertama mau selagi dipun kudu poso sampai pertama sampai akhir. Insyaallah dibebasno sapa terangane Gusti. Wabakola waman adroka abawaihi. Malaikat dawa malik dateng kanya Nabi. Waman nansapani wong adroka kanemoni sopoman abawaihi wong kuoloroni au ikdahuma utawa salah sijini wong kuoloroni walam yabirrahuma lan burung iso berbuat baik ngabekti dateng kedua orang tua ini. Fama tamangka mati wong iku dakolan nar mlebu neraka. Fa'am adallahu minha mongko muga-muga diadohno sangka wong sing kaya ngono. Fakul tu amin mongko Kanjeng Nabi dawuh amin. Malaikat Jibril sing nomor kalih dawuh dening Kanjeng Nabi, sapa ana wong sing isih menangi duwe wong tuwa. Dadi sing menangi duwe wong tuwa loro hanya salah satu orang tua. Terus belum sempat berbakti dengan orang tua. Mau ini menikmati mati itu sebab kalau pernah mati kedua orang tua. Moga-moga
Jibril, malaikat Jibril jawab malaikat sina malam. Mangdubira ismuka walam yasilu walam yusallu alaika dahwalam. Muhammad yang akan ono namane panjenengan disebut. Terus wong gak gelem memberikan salam, memberikan selawat datang panjenengan kanjeng Nabi mongko dahwalam. Terus kita umat Muhammad niki menawi enten nama Muhammad disebut napa malih dilanjutkan sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini disuruh mengucapkan salam. Jawaban iki Allahumma sholli wa sallim alaihi niku nek apa ono wong maca menyebut nama Muhammad utawi sallallahu alaihi wasallam apa dijawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kadang-kadang disingkat sholli alaihi. Di mesinnya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sholli alaihi. Singkat mana? Selalu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan bahkan itu dianggap orang yang medit. Dalam hadis yang lain, wong sing paling medit yaitu wong sing ning kapan ana namane Gusti Allah disebut banjur gak gelem maca maca selawat. Kan sapa sing medit. Mula ana kita sedaya umat Nabi Muhammad niki menawi kan Nabi disebut apa malih diucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi Allahumma shalli wa sallim. Sedaya